segi penampilan, penyajian, dan rasa dari masakan-masakan yang ditampilkan semuanya luar biasa ya. Jadi inilah sebenarnya yang kita inginkan, bahwa apa yang salah dengan makanan kita ya. Jadi mudah-mudahanlah dengan acara-acara yang seperti ini ya, makanan khas kita itu kembali bangkit ya, tetap dicintai oleh warganya. Jangan sampai kita kehilangan jati diri, kita kehilangan, kita tinggalkan budaya kita sendiri, karena makanan khas itu adalah bagian dari budaya kita. Jadi mudah-mudahanlah dengan acara-acara seperti ini, maka makanan khas Trenggalek ini bisa lebih berkembang lagi, lebih bisa berinovasi, dicintai oleh lebih banyak orang lagi. Kesan dan kesan saya terhadap acara ini sangat membantu untuk dari pihak hotel, catering, atau restoran, yang pastinya sangat membantu promosi atau juga membantu akan bisnis yang terjadi di Trenggalek ini. Pastinya kan akan salah satunya juga untuk membantu promosi pariwisata Trenggalek khususnya, dan juga untuk promosi wisata, juga promosi ininya, kulinernya begitu. Harapan kami festival makan khas Kabupaten Trenggalek ke depan diadakan lebih meriah lagi, dibarengkan dengan event-event hari jadi Trenggalek, agar seluruh peserta festival makan khas Trenggalek bisa lebih meriah lagi, dan pesertanya bisa lebih banyak lagi. Kemudian sering diadakan event-event seperti ini, lebih baik lagi kalau berkolaborasi dengan UMKM di Kabupaten Trenggalek. Jadi digabung antara kuliner dengan jajanan khas Kabupaten Trenggalek, dan diadakan satu acara festival makanan khas dan jajanan khas Kabupaten Trenggalek. Nah, di adanya acara ini bisa menunjang untuk lebih maju pengembangan kuliner ataupun wisata di daerah Bujingan. Dan kami berharap bisa sering-sering lah diadakan acara ini, karena kan pertama untuk mengenalkan kita kunjungan kan Trenggalek yang paling selatan, terpencil lah kiranya ya, jalannya jalannya susah, orang kan males ke Mundungan gitu. Kalau ada begini kan terus kita dapat kita menunjukkan kalau kita ternyata sejajar dengan yang di daratan. Terima kasih.